Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan relawan di Pemalang melakukan patroli kebakaran hutan. Petugas memadamkan api di beberapa lokasi karena adanya pembakaran lahan oleh petani. Polisi, TNI, BKSDA, dan masyarakat peduli api memadamkan kobaran api di sekitar hutan Desa Kebon Gede, Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Api berasal dari pembakaran yang dilakukan petani untuk membuka lahan. Petugas gabungan mendapat info kebakaran lahan dari masyarakat yang peduli akan ekosistem hutan. Masyarakat, terutama petani, diimbau tidak membakar lahan, terutama di dekat hutan. Patroli bersama Pak Dan Ramil, Asper, maupun dari Polhut Cagar Alam menuju ke lokasi, dan kita bersama komunitas MPA, TNI Polri, dan masyarakat berhasil memadamkan api. Data dari BKSDA Jawa Tengah menunjukkan hampir tiap hari ada laporan kebakaran lahan. Namun berkat kesigapan petugas dan relawan, api berhasil dipadamkan sebelum membesar. Ya, ini faktor manusia yang lebih utama ya. Karena kebiasaan masyarakat sini untuk membuka lahannya dengan dibakar. Dengan membakar selesa-selesa yang memang sistem pembakaran selesa itu lebih cepat sih dibandingkan dengan manual. Petugas juga memberi pemahaman tentang kebakaran hutan di acara Jumat Curhat sebagai upaya Polres Pemalang mengantisipasi kebakaran hutan jati di wilayah mereka. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang.